Balkis berkata, "Sesungguhnya, raja-raja apabila masuk ke sebuah negeri, mereka merosakkannya dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia, hina dina, dan sedemikian itulah mereka akan lakukan." Maksud firman Allah dalam ayat ke-34 Suratul Namli menepati kisah yang tersirat di sebalik perkembangan pesat negara ini. Selain Mesir, ia muncul sebagai negara terbesar dan terpadat di Afrika Utara. Penghuninya berkulit cerah berbanding penduduk di bahagian selatan Afrika. Mereka terdiri daripada kaum pribumi, barbar dan campuran Arab. Warganya juga termasuk dalam pecahan 1/3 daripada penduduk Afrika Utara yang memenuhi kepadatan benua Afrika. Algeria, dengan keluasan lebih 2.3 juta kilometer persegi, bersempadankan Laut Mediterranean di bahagian utara. Manakala Niger, Mali dan Mauritania menjadi jirannya di bahagian selatan. Tunisia dan Libya mengapit negara ini di sebelah timur. Sementara Maroko membataskan sempadannya daripada menemui Lautan Atlantik di bahagian barat. Generasi kini di Alaf Baru seolah-olah tenggelam dalam arus kemodenan daripada menyorot sejarah lama ketika Algeria dikenali sebagai Numidia sewaktu ia menjadi sebahagian wilayah Rom. Kehadiran pahlawan Islam pada kurun ke-7 meletakkan negara ini dalam wilayah barat tengah sesuai dengan kedudukannya di sebelah barat semenanjung tanah Arab. Usaha mengembangkan syiar suci selama 70 tahun di utara benua kedua terbesar ini telah menobatkan Islam sebagai agama rasmi Algeria. Buah berduri atau pear cactus ini dikatakan baik untuk sistem penghadaman manusia. Tumbuhan liar di kawasan panas dan kering ini mengisi sebahagian daripada ruang perniagaan sepanjang pendakian menuju nadi pemerintahan Uthmaniyah di Algeria. Kerajaan Islam ini diasaskan oleh Uthman pertama. Empayarnya berkembang dari semenanjung Balkan hingga Timur Tengah dan utara Afrika. Kehadiran mereka di bumi ini pada tahun 1708 telah mengukuhkan kedudukan umat Islamnya, terutama daripada ancaman penjajah Spanyol yang hadir sebanyak 2 kali. Keutuhan pengaruh mereka meninggalkan kesan yang boleh dilihat hingga ke hari ini. Deretan kedai ini menjual barangan kering yang sentiasa sibuk sejak mula beroperasi pada jam 8 pagi. Kawasan ini dikenali sebagai The Big Bazaar, mewakili bahagian bawah kasbah. Kasbah adalah bandar lama tinggalan Uthmaniyah, meliputi ruang berbentuk 3 segi, bermula dari kawasan tinggi hingga ke pesisiran pantai. Ia terdiri daripada bangunan kediaman berperanan sebagai kubu serta premis perniagaan yang terus aktif hingga hari ini. Malah, sebahagian besar barangan yang dijual dibawa dari Turki. Tangga bertingkat ini menghubungkan penghuni dari kawasan tinggi dengan penghuni dari bahagian bawah. Pengaruh Banjarat Atlas membentuk binaan dalam kasbah mengikut teres pada tanah tingginya. Thank you.
Wakil Kerajaan Uthmaniyah yang bertanggung jawab membawa pengaruh kerajaan itu ke sini ialah Laksmana Khairuddin Barbarossa. Pengaruh Arab dan Turki di sini menampilkan fenomena serupa tetapi tidak sama. Kerana masyarakat Turki bukan keturunan Arab, mereka berasal dari Asia Tengah. Namun mereka menganut dan memperjuangkan akidah yang sama dengan masyarakat Arab. Kasbah menampilkan sentuhan ketenteraan Turki serta budaya Arab Mediterranean. Di puncak kasbah tersergam Masjid Sidi Abdul Rahman, tokoh pendakwah di era Kerajaan Uthmaniyah. Masjid seusia dengan kasbah ini telah melalui pelbagai peringkat keselenggaraan bagi menjamin kewujudannya sehingga hari ini. Tindakan itu bukan sahaja untuk mengenang jasa Sidi Abdul Rahman, malah ia turut didorong oleh sikap penduduk tempatan yang memuliakan alim ulama. Makamnya menjadi tumpuan masyarakat sekitar. Namun niat asal untuk menziarahi makam ini tercemar oleh adat bercampur pemujaan. Mungkin perbuatan itu dilakukan tanpa disedari oleh mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan menerusi hadis dari riwayat Muslim bermaksud, "Jaga-jaga sesungguhnya orang sebelum kamu, mereka itu menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Maka janganlah kamu menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Sesungguhnya aku menegah kamu daripada perbuatan itu." Menurut Imam Boukaftan Abdul Qadir, berusia 79 tahun, Sidi Abdul Rahman lahir di Wadisa berhampiran dengan Algiers. Dia berasal dari kabilah Sa'alibah. Kabilah itu berketurunan Arab. Kemudian dia berpindah ke Bejaia. Latar belakang Sidi Abdul Rahman yang berasal daripada keturunan pembawa panji-panji Islam ke wilayah ini mendorong dirinya dimuliakan oleh masyarakat tempatan. Namun, alasan itu bukan kaedah untuk melanggar syariah Allah. Malah Sayyidina Umar sendiri pernah menebang pokok lokasi berlakunya perjanjian Ridwan antara Rasulullah dengan penduduk Madinah bagi mengelakkan orang ramai memuja pokok itu. Kesimpulannya, menziarahi makam adalah sunat, tetapi memuja makam itu adalah perbuatan syirik. Algeria menterjemahkan maksud firman Allah dalam surah An-Naml ayat ke-34 menerusi sejarah penjajahan yang dilaluinya. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, raja-raja yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah penakluk yang memasuki sesebuah negara dengan kekerasan dan mereka turut menjadikan penghuni negara itu setaraf hamba atau tawanan perang walaupun mereka asalnya berkedudukan tinggi. Tinggalan Spanyol di puncak bukit berhampiran pusat bandar Algiers menyerlahkan fenomena itu di bumi ini. Pada tahun 1152, Algeria berada di bawah kerajaan Al-Muwahidun yang berpusat di Marrakesh, Morocco. Ia adalah sebahagian daripada pecahan kerajaan kecil Afrika Utara. Malah, ia juga menguasai wilayah ini lebih daripada satu abad. Beberapa bandar di Algeria sendiri menikmati kepesatan terutama sebagai pusat perdagangan. Namun pada tahun 1269, kerapuhan pentadbirannya semakin ketara. Akhirnya, ia menenggelamkan kerajaan ini. Kejatuhan Al-Muwahidun mengundang pertarungan kerajaan-kerajaan Islam lain dan kuasa-kuasa dari Eropah untuk menguasai pelabuhannya. Sebelum ia jatuh ke tangan Spanyol pada kurun ke-16, bandar ini berada di dalam genggaman kerajaan Islam Bani Marin selama 162 tahun. Spanyol mempelopori penjajahan Eropah di bumi ini. Namun penguasaan mereka dipatahkan oleh pelaut kerajaan Uthmaniyah yang hadir atas jemputan penduduk tempatan.
Terletak 3 km dari pusat bandar ibu negeri Algeria, monumen ini boleh dilihat dari setiap arah bandar Algiers. Ia simbol penentangan penduduk tempatan menuntut kemerdekaan daripada penjajah kedua Eropah di sini. Tugu Makam Asy-Syahid berdiri gagah dengan ketinggian 100 meter, menempatkan dua arca pejuang tradisional dan tentera moden mewakili pejuang yang terkorban bagi meraih kemerdekaan mereka pada tahun 1962. Keberkesanan akidah Islam yang tertanam dalam jiwa warga Algeria sejak kurun ke-7 telah meniupkan semangat jihad menentang kehadiran Perancis pada 1834. Deretan bangunan di Jalan Ben Mohidi kelihatan sepi di awal pagi. Berbeza sewaktu perjuangan kemerdekaan, ia adalah lokasi serangan hendap pejuang ke atas Perancis. Golongan tua meminati kawasan ini untuk berkongsi pengalaman dengan rakan seusia tentang kisah Jeneral Charles de Gaulle, ketua perang dan pemimpin Perancis yang disegani. Pertempuran antara Algeria dan Perancis tercetus antara tahun 1954 hingga 1962 setelah Barisan Pembebasan Kebangsaan FLN menggerakkan semangat nasionalisme Algeria. Terpanggil oleh semangat Amir Abdul Kadir, penentangan mereka menghasilkan kemerdekaan. Mengimbau kisah menuntut pembebasan Algeria dari Charles de Gaulle, penghuni negara ini tidak dapat menolak kemunculan ketua tentera dan pemimpin agama mereka, Amir Abdul Kadir. Berasal dari perkampungan kecil Maskara dalam Algeria, dia menjadi pemimpin kumpulan Sufi. Pada tahun 1832, tokoh ini mengetuai serangan terhadap kepentingan Perancis di sini. Menjelang tahun 1847, dia dipenjarakan selama 4 tahun oleh Perancis. Mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1883, Amir Abdul Kadir menjadi legenda pembebasan dan keberanian menentang Perancis dalam lipatan sejarah Algeria. Bentuk muka bumi Algeria dipengaruhi sepenuhnya oleh bandaran Atlas yang memisahkan pesisiran pantai Mediterranean dengan kawasan Sahara. Namun faktor itu tidak menghalang penjajah Perancis untuk mara ke kawasan tingginya bagi mengeksploitasi hasil bumi Algeria. Lebih-lebih lagi, tempat tinggi ini turut menakung air hujan pada musim itu dan menjadikan tanahnya subur. Faktor itu telah mendorong pejuang-pejuang Barisan Pembebasan Kebangsaan membahagikan Algeria kepada 5 wilayah ketenteraan. Antaranya, wilayah pergunungan Aures di timur laut Algeria. Bumi ini mengabadikan kenangan pertempuran Zaatashah yang berlaku selepas 15 tahun Perancis bertapak di Algeria. Pemimpin tempatan, Sheikh Bouzian bersama 2,000 pejuang Islam menentang 10,000 tentera Perancis. Setelah bermati-matian mempertahankan kedaulatan wilayah ini, akhirnya Sheikh Bouzian gugur syahid. Penjajah bertindak kejam, kepalanya dipenggal dan diletak di penjuru bandar. Lebih 400 orang tentera Islam terbunuh, manakala selebihnya dijadikan tawanan. Tidak cukup dengan memenggal kepala pemimpin Islam itu, penjajah membakar beratus-ratus pohon tamar dan rumah penduduk di sini. Malah, ada yang diusir dari tanah air mereka.
Cengkaman Prancis ke atas Algeria semakin kukuh. Sektor pertaniannya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Prancis. Ladang-ladang dimiliki oleh penjajah, sementara penduduk tempatan dijadikan pekerja. Malah mereka menggalakkan warga Eropah menduduki tanah milik warga Algeria. Bagi mendorong mereka berpindah ke negara ini, penjajah membeli tanah milik umat Islam dengan harga yang terendah. Ada di antara warga Eropah itu memperolehi keuntungan besar daripada hasil bumi di sini. Kenangan pahit itu sukar ditelan oleh warga tuanya dan harapan mereka semoga keadaan serupa tidak berulang ke atas generasi hari ini. Penjajah melaksanakan undang-undang yang melarang penduduk tempatan berkumpul di tempat awam, membawa senjata atau meninggalkan kediaman mereka tanpa kebenaran. Bagi warga yang ingin hidup di bawah naungan penjajah atau mahu menjadi rakyat Perancis, mereka harus menukar akidah mereka kepada agama penjajah itu. Walaupun hidup tertindas, umat Islam Algeria terus berkembang. Menjelang tahun 1930, jumlah mereka mencapai angka 5 juta orang. Ada di antara mereka yang mendapat pendidikan Perancis walaupun tidak dilayan dengan selayaknya. Golongan itulah yang menggerakkan semangat nasionalisme rakyat tempatan menuntut kemerdekaan. Perjuangan berdarah itu meragut nyawa lebih 1 juta warga Algeria, manakala 1.8 juta yang lain menjadi pelarian. Dan janganlah sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Maksud firman Allah ayat 169 surah Ali Imran tertera di tugu senarai nama pejuang Algeria yang syahid. Sesungguhnya, kata-kata Balkis dalam suratun Namli tentang kemusnahan dan kerosakan akibat penjajahan terbukti di bumi ini.